Mustafa ilun hajaban humma hajaban humma Mustafa ilun Mustafa ilun hajaban humma hajaban humma Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Perjalanan Abu Nawas mengarungi samudra gurun pasir, langkah demi langkah ia tempuh, sampailah dia di pintu gerbang perbatasan kerajaan Irak, dan dia dihadang oleh penggawa tikus. Satu, dua, satu, dua, musik. Satu, dua. Berhenti, gerak. Berhenti, gerak. Berhenti, gerak. Orang mana-mana sih bangsat ya. Berhenti gerak mandek, hei nama saya penggawa tikus. Penggawa tikus adalah nama saya. Kamu jangan macam-macam sama saya. Iya. Nanti kamu saya tembak. Saya adalah penggawa tikus. Penggawa tikus itu adalah nama saya. Ya. Kalau bukan penggawa tikus berarti bukan nama saya. Ya. Nama saya adalah penggawa tikus. Penggawa selain tikus berarti bukan nama saya. Ya. Saya ini mau menyanyi mau saya. Ya. Maka dari itu kamu harus malu. Musrik. Thank you.
ora tau goro karo dosa aku atuh selawase ora tau goro gelem pusung sakedele Kiarane ponggawa. Ponggawa siapa? Ya, si ngepong anger gawa. Saudara-saudara sekalian, pemirsa televisi yang saya hormati. Contoh dari ponggawa tikus ini kemudian, yang namanya orang baik itu sebetulnya tidak usah dikelihatan-kelihatkan kan. Tidak usah di apa ya namanya, dipamer-pamerkan bahwa aku adalah orang yang baik. Baik bagi seseorang itu biar orang lain yang menilai. Jadi orang Jawa mengatakan bendera kue aja dikerek dewek. Saya orang tegal kayak gue ya, dulu-dulu ya. Iya, wong kayak apik lan orang sing nilai ndak wong liya, sing biji ndak wong liya bener. Nah, kaya kowe. Kalau kemudian kita mengandung nyongge wong apik ge, kadangkala apakah itu bahasa yang beneran, apakah itu bahasa tipuan? Sebab orang yang mau menipu itu biasanya awal pembicaranya adalah halus, manis, tapi kemudian belakangnya adalah pahit sekali. Oke? Saya tahu kamu itu Abu Nawas. Abu Nawas kok membawa cempe siapa itu? Ya di marakna mati pasarane Rika kangge. Nyong ta nian ya penggawa ke ora wani ngarani wong nyong wong nyawang karo nyong persis kaya Rano Karno. Rano Karno kepetek kebo. Kamu mau kemana? Mau kemana kamu? Abu Nawas, saya tanya kepada kamu. Kamu kepada saya tanya. Kamu mau kemana? Mau kemana kamu? Kamu mau kemana? Aduh, ya. Masya Allah. Abu Nawas, menjawablah. Saya mau menghadap Paduka yang mulia Sultan Harun al-Rasyid. Kamu diundang apa mau menghadap, mau menyerahkan proposal? Ini proposal. menyerahkan proposal nanti saya yang antar biar saya dapat komisi 10%. Saya akan menghadap sendiri karena saya dipanggil oleh Paduka yang mulia Sultan Harun al-Rasyid. Baiklah. Aduh, ini bagaimana? Ini mesti mau menerima hadiah ini, betul? Saya tidak tahu, Om. Kamu nama aslinya siapa sih, Om? Kamu tidak usah tanya sama saya. Nama saya aslinya Ismail. Arane Ismail. Ismail, bukan Ismail. Kamu nanti kalau dipanggil sama Harun al-Rasyid berarti kamu mau mendapatkan hadiah. Pintu ini akan saya buka, tetapi semua hadiah kamu harus dibagi dua dengan saya. Harus dibagi dua dengan saya. Belum tentu saya akan mendapatkan hadiah. Pasti. Setiap orang yang dipanggil oleh Sultan Harun al-Rasyid pasti akan mendapatkan hadiah. Ya. Karena hadiah akan dikeluarkan oleh Sultan Harun al-Rasyid. Itu pas. Tidak bisa pas. Tidak bisa tidak. Maka dari itu akan saya buka lawangnya. Tetapi hadiahnya nanti dibagi dua ya. Dahlah bos, bilang iya aja. Jangankan dibagi dua. Untuk kamu semuanya boleh. Alhamdulillah. Salaman. Salaman. Aja karo kon nyora gelap. Kon tukang ngabusi. Ora usah salaman.
percaya karo Abu Nawas. Oke lah kalau begitu, silakan saya buka lawangnya. Ngek. Pakai biola. Itu ke lawangnya pira, kan dimuni kakek-kakek. Ditutup muni brek. Jangan ditutup, dibuka lagi. Cek mata nih. Ol, kita ngertangan nih obat, piulannya mau nih, goblok lah. Di sini berdok-dok kan sih. Ditutup lawangnya. Oh jangan, potongan seperti kamu mesti sering nyolongi pemean. Yang namanya orang itu bisa dilihat dari mukanya. Mukanya seperti codot begitu, kamu mesti maling. Eh, orang itu yang dilihat itu jangan casingnya, yang penting sinyalnya om. Oh gak bisa, kamu gak boleh masuk. Abu Nawas masuk dulu. Terima kasih. Yang pengajarnya keset apa ya kayaknya? Itu yang di belakang namanya siapa kamu? Yang Lupit. Nah, Darmo masuk dulu. Lupit Darmo. Masuk. Kondeling ngetek nyelok jejak temenan kon. Lewat mana sih benar? Nyong ora pan ngetek kon. Ora tak keling nampi biasa kon. Biasa ngembat duit BMT kon. Nyong manji kok. Nanti dulu. Kamu harus di sini saja menemani saya. Nyong kelemban ngancani kon ya kena. Nah, di situ saja enggak apa-apa. Aduh. Loh, kok pegang perut kenapa? Ya Allah. Bajingan, suruh nemani kok ngisi. Waduh, ini mambutai ini. Kurang ajar kamu, bokongnya merontok. Ternyata seorang pejabat kalahnya dengan tai ya. Aduh. Eh? Dorok close up om.